Baik teman-teman, selamat datang kembali di channel Business Profit. Channel yang selalu konsisten dalam memberikan informasi dan solusi terkait cryptocurrency baik yang gratis maupun investasi ya. Untuk konten kali ini kembali kita akan mereview sebuah token BEP20 airdrop. Dan kita nanti akan melakukan instant claim di Apps Trust Wallet ya. Kita akan memperoleh langsung 1 miliar token, luar biasa. Ini mirip dengan Prem token yang sudah berakhir untuk airdropnya. Mohon maaf teman-teman, mungkin saya terlambat untuk menguploadnya dikarenakan saya menunggu fundamentalnya ketika sangat baik. Untuk Nebula Chain airdrop ini juga luar biasa baik, tapi memang tidak sebaik Prem token. Ini bisa dilihat holdersnya teman-teman. Ini holders. Oke. Ini smart contract ya, ataupun kontraknya, ataupun developer sudah memiliki ataupun hanya memiliki ya tepatnya 63,31% lagi dan 25% ini sudah add liquidity ya, tetapi tentu saja belum memenuhi kapasitas kuota untuk add liquidity sehingga bisa liquid untuk penjualan ataupun swapnya ya. Ini kemudian whales-nya ada yang memiliki 9,5%. Ini 0,2%, masih tiga besar ya, belum terdistribusi dengan baik. Tapi kedepannya ini mungkin akan lebih baik, tetapi ini cukup baik teman-teman ya. Oke, langsung kita copy saja untuk smart contract-nya. Kita ke transfer sebentar. Ini transfer. Ini kontraknya kita copy. Oke ya, kita copy. Holders-nya sudah lumayan banyak ya, 22 ribu, hampir 23 ribu holders. Transfer juga oke. Dan total supply-nya ini sebentar. Total supply ini submit burn detail. Kita baca coba. Oke ya. Nanti burning-nya nanti. Ini masih airdrop. Transfernya bagaimana? Ini dia. Ya, terlihat 1 miliar ya. Ini baru melakukan claim dia sepertinya. Oke, kita langsung saja ke Trust Wallet dan saya langsung mengupdate ataupun mengupload konten kali ini segera. Tidak menunggu-nunggu lagi agar tidak terjadi keterlambatan teman-teman ya. Karena sayang sekali untuk momentum airdrop ini sangat baik. Oke, kemudian kita coba search token ya teman-teman ya. Search token, saya sudah copy tadi ya untuk smart contract-nya. Kita paste di sini, ini dia. Open. Nebula ya teman-teman. Nebula Chain ataupun Nebula basis BEP20 dan sudah ada logonya. Biasanya yang memiliki logo ini prospeknya cukup baik teman-teman ya. Tapi bukan berarti yang tidak memiliki logo itu tidak baik ya. Oke, tetapi proyeknya berjalan. Ini Carlyle Chain ini tidak memiliki logo ya, tapi sudah listing. Oke. Tapi apabila memiliki logo itu biasanya lebih baik. Kita ke DApps saja seperti biasa. Nanti untuk link klaimnya, link klaim airdropnya akan saya tampilkan juga di deskripsi video beserta BC scan dan smart contractnya. Dipastikan untuk network adalah smart chain. Smart chain ya. Oke teman-teman, kemudian bisa cek di sini. Instan kita akan memperoleh 1 miliar Nebula. Oke ya. Langsung saja klik claim airdrop. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Saya sudah memiliki smart contract ataupun link teman saya. Jadi harus menggunakan link registrasi ya. Nanti akan saya tampilkan untuk link registrasi saya di deskripsi video. Tidak bisa langsung mengetik alamatnya tanpa ada linknya. Oke teman-teman, kita akan melakukan klaim untuk Nebulanya ya, Nebula Chain airdrop. Ada peraturannya di sini. Tadi tidak bisa ketika tidak menampilkan link referral. Jadi saya sudah memasukkan link referral teman ya. Kemudian ini juga gas fee-nya itu ataupun use gas 200 ribu ya.
agak unik. Claim airdrop, kita klik saja. Iya. Jadi di sini kita ubah, nanti akan pending ya, ataupun error apabila tidak diubah. Kita ubah. Ya, ini dia gas limit ya. Gas limitnya itu sudah kita copy tadi. 200.000 ya. Kemudian save. Ini mudah-mudahan berhasil. Ya agak besar, 0,71 tidak ada masalah. Memperoleh 1 miliar ya. Oke, agak unik untuk klaimnya. Silakan approve apabila yang memiliki smart chain sejumlah 0,71, saya approve ya. Oke. Kita tunggu prosesnya, teman-teman. Ini dia. Sepertinya masih pending ya. Pending. Jadi kita skip terlebih dahulu. Oke, teman-teman, untuk nebulanya ini ternyata pending ya dan sudah terkirim. Saya melakukan dua kali airdrop. Yang pertama ini dia 0,36. Ternyata berhasil juga ya, tidak menggunakan 200.000 gas limit. Dan ini yang kedua 0,71 ya. Dan saya sudah memperoleh, jadi kedua kali klaim ya. Ya, ini fan cap ternyata, sorry. Ini dia. Jadi dua kali ini, teman-teman ya. Yang sebenarnya 1 miliar nebula per sekali klaim ya. Oke. Jadi silakan dicoba, teman-teman. Cukup baik untuk fundamentalnya. Jadi saya sudah memperoleh 2 miliar ya nebula. Silakan dicoba dan langsung digarap ya, dikarenakan ini berbatas kuota. Kapan saja bisa ending untuk airdropnya. Oke, teman-teman, semoga profit ya. Oke, sampai berjumpa di konten berikutnya, teman-teman ya. Selamat menjalankan makan sahur ya. Selamat menikmati santap sahurnya bagi yang menjalankan ibadah puasa keesokan harinya ya. Selamat pagi dan salam profit.